One love. Satu kosong untuk Yonekura. Smash dari Ivana jauh keluar lapangan. 2-0. Keluar 3-0. Masih Yonekura serve. Yonekura, kita lihat masih tetap berusaha untuk membalikan. Dan tadi hasilnya tanggung. Smash dilancarkan oleh Ivana. Sekarang serve is over. 0-3. Keluar 1-3. 1-3. Keluar 2-3. Masih Ivana yang akan melakukan serve. Memang oleh Ivana juga setelkok tadi dikira keluar, tapi ternyata lansman menunjukkan masuk. Dan ternyata wasit pun menyatakan N. Kita lihat saudara-saudara Ivana tadi meminta izin kepada wasit untuk mengganti raket. Senar putus saya lihat dengan gerakan tangannya. Sekarang akan dilanjutkan set ketiga ini. Yonekura serve pada saat kedudukan 3-2, set ketiga. Terlalu jauh, melebar. 4-2. Lima-dua. Rupanya Ivana tidak cocok dengan raket yang tadi. Apakah mungkin terlalu kencang senarnya sehingga dia memukul dua kali out? Kembali lagi, raket yang baru diganti. Ya, dia minta supaya shuttlecock dicoba dengan gerakannya. Dan ini pun dilayani oleh Yonekura. Ya, play. 5-2, set ketiga. Ternyata keluar. Serve is over. 2-5. 2-5. Angka bertambah bagi Ivana. 3-5. Ternyata masuk. 4-5. Masih Ivana serve. Keluar
Service over. 5, 4, 4. Melampaui net pukulan dari Ivana. Angka sekarang bertambah 6-4 sehingga perpindahan tempat terjadi. 6-4 6 bagi Yoshiko Yonikura dan 4 bagi Ivana Lee. Saudara-saudara, sekali lagi set ketiga ini benar-benar menentukan khusus bagi Ivana dan umumnya bagi Regu Uber Cup Indonesia. Sebab kalau Ivana kalah, maka Regu Uber Cup Jepang masih tetap mempertahankan Piala Uber keempat kalinya. Dan ini berarti pula reportase kami akan berakhir pula. Ya, saudara-saudara, 6-4. Out 7-4. 7-4. Kali ini terberhasil dikejar oleh Yonikura. Kesempatan bagi Ivana pada saat ketinggalan 3 angka 4-7. Five, seven. Enam, tujuh. Six, seven.